رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Sahabat ilmu dan amal channel yang dirahmati oleh Allah. Mari pada kesempatan kali ini kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita pada kesempatan kali ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, dan yang paling tinggi nikmat yang kita terima adalah nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk para istri-istrinya, putra-putrinya, dan sahabat-sahabatnya, serta semua pengikutnya sampai yaumil kiamah. Sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang tentang satu hal yang sangat sederhana yang insya Allah sudah biasa sahabat lakukan, sudah terbiasa, dan sepertinya ini sudah menjadi adat kebiasaan kita, yakni berjabat tangan. Dalam istilah agama, berjabat tangan itu adalah musafahah. Tentu apabila kita ketemu dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, rekan kerja kita, maka yang pertama kali kita lakukan adalah berjabat tangan. Di samping itu mungkin juga berbarengan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kemudian kita saling berjabat tangan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, berjabat tangan itu sebetulnya tidak hanya sekedar tradisi saja, tetapi di dalamnya juga terkandung ibadah yang bernilai pahala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa. Yang artinya adalah sebagai berikut: tidaklah dua muslim, dua orang muslim, dua sahabat muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum keduanya berpisah. Nah, di sini kita tahu bahwa sebagai manusia yang selalu berbuat salah dan dosa dengan teman akrab pun, dengan sahabat sejati pun, terkadang kita secara tidak sadar atau secara tidak sengaja mungkin berbuat dosa.
sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa berjabat tangan itu bukan sekedar untuk berhubungan baik, untuk mengakrabkan teman. Ya. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi dengan berjabat tangan ini, maka dosa di antara kita, di antara teman-teman muslim ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah sungkan untuk kita itu berjabat tangan kepada teman kita, kepada sahabat kita. Karena tentunya apabila kita datang, ucapkan salam, kemudian kita langsung berjabat tangan, itu akan menunjukkan keceriaan. Keceriaan di antara sahabat-sahabat ini. Dua orang yang bertemu, kemudian bersalaman, tentu akan pikirannya itu akan senang. Ya, jauh dari hal-hal yang memberatkan. Coba bayangkan kalau bertemu tidak salaman, tidak menegur, ya, tentu ini akan terasa hampa di antara dua teman ini. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya senantiasa berjabat tangan. Berjabat tangan itu dapat menghilangkan rasa benci, ya, menyebabkan kebencian itu akan hilang. Dan yang paling penting adalah dengan berjabat tangan ini, sahabat-sahabatku, dosa di antara sahabat-sahabat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun senantiasa berjabat tangan ketika mereka itu saling bertemu. Karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun sahabat-sahabat yang perlu kita garis bawahi dan kita tekankan di sini bahwa berjabat tangan yang disyariatkan itu adalah sesama jenis, bukan dengan siapa saja. Kalau dengan lawan jenis, maka keduanya haruslah dalam satu mahram. Apabila bukan mahramnya, maka diharamkan. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Jadi sahabat-sahabat, mari kita praktekkan, kita aplikasikan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah ini meskipun hanya sepele, yaitu berjabat tangan. Demikian, sahabat Ilmu dan Amal Channel yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mari kita lakukan jabat tangan sesuai petunjuk dan arahan Rasulullah SAW. Dan jangan lupa niatnya adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul sehingga mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang dicatat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.